Eh, kita akan membuat kesepakatan kelas. Maka nanti kalian isi, ini nanti dibagikan ke ruangan satu. Silakan isi sesuai dengan kesepakatan yang kalian buat. Kalian. Contohnya masuk tepat waktu. Ya, contohnya buang sampah pada tempatnya atau apa. Terus kesepakatan yang lainnya apa lagi? Misalnya mau belajar tidak boleh apa? Ngobrol, tidak boleh makan. Ya, waktu yang belajar tidak boleh di luar. Waktu yang masuk tidak masuk kecuali kalau orang di rumah belajarnya di luar. Ya, ya. Kalau bukan olahraga. Ya, levelnya yang di atas. Nanti buat level di sana. Ya, tulisnya itu. Tidak usah pakai red. Tidak usah kasih nama. Balik yang nempelnya di bawah tapi sebelah atas. Silakan diisi waktunya 5 menit. Tidak usah dikasih nama, nanti kita lihat kesepakatannya kalian itu apa. Udah? Udah? Ya udah, silakan tempel hasil tulisan kalian. Yang rapi. Sok di mana saja boleh. Yang sudahnya kembali. Ya, yang sudahnya kembali gantian. Yang sudahnya kembali gantian. Oh, jatuh. Yang atasnya yang ada lemnya. Dah, yang udahnya gantian. Yang udahnya gantian. Gak nempel ya? Sok. Ini jatuh tuh. Sok, nempel. Oke, kita gabungkan yang sama ya. Ini tidak boleh ngobrol ketika belajar. Ini sama nih, tidak boleh ngobrol. Tidak boleh. Ini tidak boleh ngobrol. Tidak ada yang berantem. Yang pertama, ini sama, berarti tidak boleh ngobrol. Ini kira-kira apa? Kita simpulkan. Cepat.
Ya boleh. Ngobrol. Kita saat. Kalau ada yang ngobrol gimana? Kalau ada yang ngobrol, suruh ngobrol di luar. Mau? Keluarkan. Boleh? Tapi tidak ikut pembelajaran. Ya, mungkin. Hah? Tapi kalau ada yang ngobrol saat belajar, di luar. Ya, katakan pembelajaran. Selesai. Gitu? Ya. Sepakat. Kalau ada yang ngobrol yang tidak siap belajar, berarti kalau memang sudah siap belajar boleh masuk. Ya, konsekuensi ini bukan hukuman tapi kesepakatan kita. Ya, kalau lagi belajar terus ngobrol dan memperhatikan, kita silakan di luar. Oke, yang kedua, tidak boleh makan minum di dalam kelas. Boleh nggak makan minum di dalam kelas? Tidak. Boleh kalau tidak saat belajar. Ya, boleh makan minumnya pada saat istirahat. Jadi di sini tidak boleh makan minum. Atau minum saat belajar. Itu. Saat belajar. Kalau ada yang makan minum saat belajar gimana? Dengan minum makannya di luar. Habiskan dulu makannya di luar atau buat nasi, gitu. Nah, itu. Tahan. Tahan. Atau gimana? Ada yang lain? Udah gitu. Oke. Tidak boleh ngobrol sama. Kalau bukan pelajaran olahraga, jangan main bola. Oke? Tiga. Tidak boleh. Tidak boleh. Olahraga di luar jam. Jam. Pencas. Ya. Banyak tuh yang masuk, belum masuk sekolah, belum masuk kelas, ada main bola. Ya, istirahat main bola. Istirahat dilakukan dengan baik, istirahat jajan, mau ke toilet, ke toilet. Ya, istirahat, jangan main bola. Ya, waktunya main bola, waktunya olahraga silakan. Olahraga dengan sepuasnya. Ya. Ini sebelum masuk ke kelas tidak ada yang main bola terus gembar-gembar pelajarannya, pelajarannya nggak masuk karena gerah ya gembar-gembar. Cepat ya, kalau misalnya ada yang main bola bukan waktunya pelajaran kejar gimana? Di lapangan, di lapangan kok capek di lapangan. Berapa keliling lapangan? 5. 20. Lapangan mana? Itu. Selain itu. 5 keliling lapangan. Puas, main bola sepuasnya. Kalau sudah puas, masuk lagi. Gimana? Ya? Kalau main bola harusnya banyak kan ya? Nah, kalau misalnya dia mainnya cuma satu orang kan putus. Ayo aja lah ya. Main bola. Gimana? Wah. Tuh. Wah. Sepakat aja gimana nih? Kalau misalnya ada temennya yang main bola sebelum masuk. Ditunjukkan si gajah asik lari. Tidak ada.
bebas. Buka-buka apa pendapatnya. Pak, kalau ada yang menolak, bolanya diputuskan untuk kasih Pak Mahal. Jadi nanti kalau ada yang bawa bola di luar jam itu, ini apa? Ya, ya, bukan tidak boleh, ya, tapi sesuai kita aturannya, sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita belajar disiplin. Ya, kalau tidak ada jadwal pelajarannya, jangan, karena kasihan kamu nanti waktu belajar capek. Ya, waktu yang mikir itu ke capek. Semua laki-laki. Ya. Jadi gimana ini sebabnya? Putuskan. Diambil bolanya. Kalau bolanya bukan punya siapa? Oh ya, dan kalau ada yang olahraga bukan di jam pelajarannya, disuruh olahraga sepuasnya. Ya, kalau belum puas, silakan teruskan. Mau seharian olahraga, enggak. Berarti tidak mendapatkan pembelajaran kelas. Ya, sampai puas. Ya, itu. Oke. Yang keempat, jangan mencotek saat ujian. Jangan mencotek saat ujian. Boleh gak mencotek? Ya, boleh. Kenapa gak boleh? Tidak boleh. Kalau minta diajarin boleh gak? Temennya juga tidak boleh iri dan atau pelit. Ya, yang bisa ajarin temennya, yang belum bisa. Yang belum bisa jangan apa? Jangan malu bertanya. Kalau sudah tidak bisa, malu bertanya. Ya, jadi tetap tanya. Kalau temennya belum bisa, tanya ke guru, tanya ke kakak, atau tanya tetangga kelas. Pernah belajar ini enggak? Belajar ini enggak? Ya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, apa? Kan ada pepatah, kalau malu bertanya tidak akan bisa. Malu bertanya, gimana itu bahasanya? Malu bertanya sesat di jalan menyatakan alamat pun ditanya itu berapa terus yang kelima ini belum kesepakatannya gimana nih kalau misalnya ada yang kontek kalau ada yang kontek dikasih soal lagi yang baru atau gimana? Ya, kasih soal yang baru. Tidak boleh ngobrol, harus disiplin dan tidak mengganggu saat pelajaran sama. Ya, datang tepat waktu. Gimana? Masuk dan pulang tepat waktu ya. Gitu. Ya, masuk dan pulang. Gimana? Masuk
dan pulang tepat waktu. Setuju? Setuju. Jadi nanti masuk jam berapa? Jam 7.30. Ya, masuk. Ada bel, enggak ada bel, ada jam, silakan masuk. Ya, belum ada guru, silakan masuk sekarang. Di kembali nanti kalau pembelajarannya di luar. Ya, kalau misalnya jam 7.30 kelas 6 masih ada yang di luar, itu mau diapain yang di luar? Belajar di luar. Belajar di luar, boleh masuk. Siap? Siap. Sepakat? Sepakat. Cak. Caknya. Jadi nanti kalau jam 7.30 masih di luar, kalau keluar dari sana ada yang buat kembali, gak usah masuk. Itu. Sepakat ya? Tiga kali deh. Ya. Dua, dua. Satu, dua, dua. Belajarnya di luar. Sepakat? Oke. Ah. Yang keenam. Datang tepat waktu, masuk tepat waktu, tidak boleh main bola tadi sudah. Tidak boleh main bola di kelas. Kamu tidak boleh. Sama ya, tadi tidak boleh saat pembelajaran. Tidak mau diganggu ketika belajar. Sama, tapi tidak boleh masuklah ke sini ya. Pas pembelajaran tidak boleh makan dan tidak boleh ngobrol. Tadi udah. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Sudah. Tidak boleh berbicara kasar. Ya. Tidak boleh merusak peralatan kebersihan. Nah, tidak boleh. Bukan alat kebersihan aja, sarana yang ada di kelas. Ya, di sini ada media-media pembelajaran. Nih, kalau yang rusak-rusak, dibantu tuh di tempel, dengan ya dirawat. Jangan sampai ada yang rusak. Ya, terus ini nanti digeret-geretin biar rapi. Ya, tidak boleh merusak. Merusak apa? Barang. Merusak peralatan. Ya, atau sarana. Sarana peralatan lah. Di kelas. Kalau yang melanggar, gimana? Diganti ya? Hah? Diganti ya? Gimana? Ganti ya? Misalnya ada kaca pecah, gue main bola kaca pecah. Bukan. Ya. Satu pakai pecah, lagi dipotong. Gimana? Ganti ya? Mau ganti? Hah? Ganti enggak? Ganti ya? Maka diganti? Hah? Kalau misalnya ada rusak, tusuk martabat, kita malah bisa rusak. Ya. Oke. Lanjut. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah. Tidak boleh. Boleh. Tanpa sembarangan. Eh, di kelas 6 kan sudah ada tipe sampah tiga jenis, ya. Di sana ada organik, anorganik dan B3. Barang-barang kaca B3. Berarti beda tiga. Jadi satu apa? Barang. Si bom. Berarti cari itu, cari. Nah, kalau organik berarti sampah yang bisa dipakai dan sampah-sampah yang bisa dijadikan organik. Kalau organik berarti yang bisa dipakai, plastik dan banyak lainnya.
tidak boleh membawa sampah sembarangan. Kalau ada yang membawa sampah sembarangan gimana? Coba kita masa bawa kalau ada yang buang sampah sembarangan sedangkan pasti membersihkan sampah yang ada di kelas dan di lingkungan kelasnya. Ya, siap. Jadi karena harus harus siap dan karena ini sudah menjadi kesepakatan. Oke, ini sudah ada 7 kesepakatan kita. Ya, silakan nanti diperhatikan. Nanti kita akan tuangkan ke kesepakatan kelas. Ya. Oke ya, jadi silakan ya. Dan konsekuensinya adalah bukan hukuman, tapi konsekuensi ketika tadi sudah kita sepakati ya. Jika ada yang melanggar, Pak. Sepakat untuk diberikan sanksi.